Semua nabi ma'asum. Semua nabi apa? Ma'asum. Coba sebutkan ma'asum. Terjaga artinya. Semua bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya ingin meluruskan ini, kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak pernah nyembah bintang. Nabi Ibrahim tidak pernah nyembah bulan. Nabi Ibrahim tidak pernah nyembah matahari. Mulai dari lahirnya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyembah Allah di alam muka bumi ini, Nabi Ibrahim menyembah Allah bahkan sebelum lahirnya. Menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu diluruskan para hadirin. Lah terus gimana itu dengan ayat yang terdapat dalam surah Al-An'am ayat 76. Falamma janna 'alaihi al-lail ra'a kawkaba. Ketika malam telah gelap, melihat sebuah bintang, qala hadza rabbi, berkata bahwasannya ini adalah Tuhanku. Falamma afala, maka tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, la uhibbul afilin, aku tidak suka kepada yang tenggelam. Ini bukan berarti Nabi Ibrahim nyembah bintang, bukan. Nabi Ibrahim nyembah Allah. Nabi Ibrahim datang ke Haran, dengerin dulu nih. Nabi Ibrahim datang ke Haran setelah dari mana? Babel. Di Babel dia sudah membuktikan kok ketauhidannya kepada Allah. Dia hancurkan berhala masyarakat Babel. Bahkan dia sudah menghadapi bagaimana kelakuan dari orang-orang Babel yang hendak membakarnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah. Allah sebaik-baik penolong. Ada apa? Begitu sampai di Haran, Haran lagi pada nyembah bintang. Orang di Haran lagi pada nyembah bintang. Nabi Ibrahim ngungkapin itu untuk nasehatin mereka. Untuk nasehatin mereka. Mengajak mereka apa? Berpikir sebagaimana dulu orang Babel dihancurkan tuh semua berhala. Ada satu berhala yang paling gede, enggak dihancurin. Palunya dikalungin lagi di situ. Ibrahim siapa yang ngancurin? No, kali ini yang paling gede, no yang ngancurin. Supaya mereka berpikir. Ini di Haran seperti itu. Karena apa? Kalau kita baca Quran, jangan putus ayat sebelumnya. Supaya kita enggak salah dalam menerjemahkan. Lihat ayat 75. Ini kan ayat 76 tadi kita baca. Baca ayat berapa ya? 75. Surat apa? Al-An'am. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakut as-samawati wal ardh wa liyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan kami memperlihatkan agar dia Ibrahim termasuk orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim sudah diperlihatkan. Nabi Ibrahim sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang Haran lagi pada nyembah bintang nih. Nabi Ibrahim mau ngajak mereka untuk berpikir bahwa yang ente sembah ini enggak benar, bukan Tuhan. Yang ente sembah ini bukan Tuhan. Jadi ya, ini Tuhan ya, ini Tuhan ya bintangnya. Tiba-tiba ada bulan. Terus kata Nabi Ibrahim, falamma ra'al qamar bazigan qala hadza rabbi. Maka tatkala dia melihat bulan mulai terbit, dia berkata, wah ini Tuhan. Ana enggak ikut ente ya, ente kecil-kecil Tuhan. No, yang gede no bulan. Maksudnya ngajak berpikir. Nabi Ibrahim enggak pernah nyembah itu. Falamma afala qala la illam falamma afala, maka tatkala bulan itu hilang, pagi hari bulan itu hilang, qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat.
Maksudnya ini bulan hilang. Lah terus ana kalau mau minta petunjuk gimana? Nih Tuhannya hilang. Ya kok Tuhan hilang? Ntar ana mau minta petunjuk gimana? Begitulah makna ayat. Datang matahari. Oh ini nih. Dikasih tahu orang Harun. Orang Harun mulai mikir. Ini lebih gede. Kenapa enggak ini aja? Ente bintang ente. Bulan lebih. Ya, ini aja nih. Ini lebih gede nih. Malam mara asyamas bazigatan. Terbit itu matahari. Qala hadza rabbi hadza akbar. Nah, ini lebih gede nih dari yang sebelumnya. Falamma afalat. Maka tatkala matahari itu juga terbenam, disitulah Nabi Ibrahim menyampaikan tujuan dakwahnya. Qala ya qaumi, hai kaumku, inni bari'um mimma tusyrikun. Aku terbebas dari apa yang kalian sekutukan ini. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku hanya kepada siapa? Kepada yang menciptakan langit-langit dan bumi. Hanifa wa ma ana minal musyrikin. Dengan benar, dengan agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para hadirin. Jadi enggak pernah yang namanya nabi menyembah selain Allah, enggak pernah. Dari mulai Nabi Adam sampai dengan nabi kita Muhammad alaihi wassalatu wassalam, apalagi Rasulullah, Nabi Isa aja waktu lahir. Nabi Isa waktu lahir apa beliau katakan? Qala inni 'abdullahi ataniyal kitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma ulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya wassalamu alayya yawma ulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya dhalika 'Isa ibn Maryam qawla al-haqq alladhi fihi yamtarun ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun wa inna allaha rabbi wa rabbukum wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadha siratun mustaqim. Takbir. Allahu Akbar. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Ini takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa baru lahir, dijelaskan di dalam Al-Quran, qala inni abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah, atani al-kitab waja'alani nabiyya, telah didatangkan kepadaku al-kitab dan Allah menjadikan aku sebagai seorang nabi. Waja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah mewasiatkan kepadaku untuk aku selalu mendirikan salat, menunaikan zakat selama aku hidup. Wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan agar aku senantiasa berbakti kepada ibuku, karena dia tidak punya ayah. Aku berbakti kepada ibuku dan Allah tidak menjadikan aku orang yang celaka. Wassalamu alaihi, selamat untukku, kata Nabi Isa, yauma wulidtu, hari aku dilahirkan, wa yauma amutu, hari aku nanti wafat. Wulidtu karena sudah lahir, jadi menggunakan fi'lun madhin. Wa yauma amutu, dan hari aku nanti wafat.
wa yauma ub'atsu hayya, dan hari aku bangkit. Ini Nabi Isa. Bagaimana dengan afdalul anbiya? Nabi yang paling mulia, pemimpin para nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kalau ada orang bertanya, kalau Nabi Isa baru lahir saja sudah mengatakan, aku ini hamba Allah. Kalau Nabi Muhammad bagaimana? Nabi Muhammad bukan lagi hanya dengan perkataan, tapi langsung dengan gerakan para hadirin. Ketika beliau lahir dari rahim ibunya, tangannya menandahkan ke atas dengan satu jari. Berarti la ilaha illallah. Dan Nabi langsung sujud. Dan sujudnya menghadap ke kiblat Ka'bah. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.